Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali tentunya bersama saya. Apa kabarnya buat teman-teman semua? Saya doakan semoga sehat selalu dan saya doakan semoga rezekinya lancar. Amin. Oke, jadi pembahasan kali ini kita akan membahas game terbaru yaitu game dari superhero dan untuk tampilan dari gamenya adalah seperti ini. Oke, jadi untuk cara mendapatkannya nanti akan kita bahas dan di sini kita akan bermain terlebih dahulu ya. Jadi di sini untuk bermainnya tinggal kita klik saja di bagian misi. Kemudian tinggal kita klik saja di bagian go seperti ini. Kemudian di sini ada karakter yang belum terbuka teman-teman ya. Jadi di sini ada karakter yang kuning, ada yang ungu, ada hijau, dan kemudian ada oranye. Nah, di sini untuk yang terbuka itu di bagian yang biru teman-teman ya. Tinggal kita masuk saja seperti ini. Kemudian game ini game-game mirip-mirip GTA ya. Nah, seperti ini. Oke, kita turun ya. Jadi gamenya baru ya. Jadi baru rilis juga untuk gamenya. Jadi superhero ya. Oke, jatuh teman-teman ya. Nah, di sini kita bisa mencari mobil ya. Nah, kita cari mobil terlebih dahulu ya. Nah, di sini ada lari, kemudian di sini ada kayak Spiderman teman-teman ya. Nah, di sini ada melompat teman-teman ya. Nah, jadi di sebelah kanan. Kemudian di sini ada bonus-bonus yang bisa kita dapatkan ya, tetapi kita harus menonton iklan terlebih dahulu teman-teman ya. Oke, jadi di sini ada menu di sebelah kiri, teman-teman bisa cek ya. Nah, ini ada menu di sebelah kiri. Oh, ini lari cepat teman-teman ya. Jadi bisa lari cepat di sini. Nah, kita lari saja seperti ini. Oke, coba kita lari ya. Nah, kita lari. Oke, kita cari. Oke. Dan di sini juga jangan lupa di sini juga ada map. Nah, ini di sebelah kiri ada mobil, coba kita hancurkan saja. Oke. Nah, di sini kita serang saja. Oke. Dan akhirnya terbakar, teman-teman ya. Nah, oke, seperti itu dan akhirnya meledak ya. Oke, kita dapat energi, tapi jangan kita klik ya. Oke. Nah, di sini kita masuk lagi. Jadi mobil tadi sudah kita serang ya. Nah, di sini kita bermain lagi teman-teman ya. Nah, kita lari cepat ya. Oke, ada lari cepatnya. Nah, oke, ada siapa nih teman-teman? Oke, mana musuhnya nih? Oke, kita cek. Ini. Oke, kita dapat koin. Oke, kita serang saja nih. Mana ini? Oke, nah seperti ini. Oke, kita dapat lagi. Jadi mirip-mirip seperti GTA, teman-teman ya. Nah, di sini kita masuk lagi, kita lari saja ya. Oke, kita kejar. Oke. Oke, di sini juga ada lari, ya. Oke, coba kita lari cepat saja. Oke, jadi lari cepatnya itu tidak terus ada ya. Jadi ada kalanya tidak bisa lari teman-teman ya. Nah, ini coba kita lari lagi. Oke, ini ada terbang ya. Nah, jadi cukup seru juga ya untuk bermainnya. Oke, ada yang menyerang teman-teman ya. Gimana? Oke, di sini. Oke, kita dapat koin. Nah, jadi gamenya mirip-mirip seperti model-model GTA teman-teman ya. Oke, jadi game ini juga game terbaru ya. Jadi buat teman-teman yang ingin bermain di game ini silahkan ya. Nah, di sini tinggal kita masuk saja ke dalam Play Store. Jadi untuk nama gamenya adalah superhero, tinggal kita masuk. Oke, jadi di sini kita ketikkan saja. Oke, jadi untuk nama gamenya adalah Super Hedgehog ya, superhero. Nah, di sini tinggal kita klik saja seperti ini. Jadi untuk tampilan dari gamenya adalah seperti ini. Kemudian di sini teman-teman bisa cek ya. Jadi rilisnya itu sekitar 28 Juli 2022. Kemudian diupdate sekitar 11 Agustus 2022. Nah, jadi untuk versi Androidnya sendiri ini sekitar 6 ataupun yang lebih baru ya. Jadi buat teman-teman yang ingin bermain silahkan. Jadi game ini juga game terbaru ya.
Oke, jadi cukup seperti itu saja untuk pembahasan dari game terbaru untuk di Play Store ini. Dan oke, jangan lupa buat klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar teman-teman mendapatkan pemberitahuan terbaru dari channel ini. Oke, selamat malam, selamat beristirahat, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.